Ketika kita berbicara tentang iman, kita berbicara tentang sesuatu yang tidak ada, tetapi bisa menjadi kenyataan. Kita bisa mengambil perumpamaan seperti biji sayuran yang sangat kecil, tetapi bisa bertumbuh menjadi sayuran yang besar seperti ini. Saya percaya bahwa setiap benih firman Tuhan yang ditanamkan di dalam diri kita akan memberikan sebuah iman kepada kita untuk mempercayai apa yang tidak ada menjadi ada. Iman memang dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, bukan dari sesuatu yang besar. Ketika kita mulai mempercayai dan terus mempercayai, maka iman itu tersebut bisa menjadi besar. Apa yang kita doakan, apa yang kita percayai, tetapi yang belum kelihatan, saya namakan itu adalah iman. Itu adalah tugas kita untuk kita percaya, dan tugas kita untuk kita mendoakan bahwa suatu hari tersebut itu akan menjadi kenyataan. Markus pasal 11 ayat 24 dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Itu artinya bahwa saat kita berdoa, saat kita meminta, setiap pergumulan kita kepada Tuhan, kita harus mulai mempercayai Tuhan. Kita harus mulai memikirkan bahwa Tuhan sudah mendengarkan doa kita. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Setiap pergumulan yang saya hadapin dalam setiap harinya, entah itu berbicara masalah pekerjaan, pelayanan, ataupun hal keluarga dan lain sebagainya, saya percaya bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan punya otoritas. Tugas kita hanya untuk mempercayainya. Tugas kita hanya punya iman. Pada saat kita punya iman, seperti tanaman ini, dia tumbuh, dia tumbuh. Tuhan memperhitungkan setiap iman kita. Tuhan akan terus bekerja di dalam hidup kita, memberikan jawaban atas doa-doa kita. Di dalam setiap hari, saya melihat bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan berkarya lewat apa yang saya percayai. Saya mempercayai Tuhan itu besar. Saya mempercayai bahwa Dia sanggup menyelesaikan setiap permasalahan hidup saya. Saya percaya bahwa Tuhan luar biasa. Dia hebat, dahsyat. Saya percaya bahwa Dia sanggup melakukan perkataannya. Tugas saya hanya mempercayainya. Tugas saya hanya memiliki iman. Saya bisa melihat kemudian apa yang terjadi adalah begini, bahwa ketika saya mulai mempercayai Tuhan, saya mulai memikirkan hal itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya melihat bahwa doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Doa-doa saya dipenuhi oleh Tuhan. Doa-doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Dan saya boleh melihat bahwa Markus pasal 11 ayat 24 menjadi firman yang hidup dalam kehidupan saya. Dan saya mau memberikan ini kepada semua jemaat, semua orang yang menyaksikan film ini, bahwa satu, ketika Anda mulai memiliki iman, tidak berbicara tentang iman yang kecil ataupun sedang ataupun besar, tetapi Anda harus mempercayai firman itu. Ketika Anda mulai mempercayai firman itu, Anda boleh melihat bahwa Tuhan sedang berkarya. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah Anda ragu akan janji firman Tuhan. Jangan Anda mulai memikirkan apakah ini akan terjadi atau tidak. Itu tidak akan menjadi masalah. Ketika Anda mulai terus melihat ke depan dan terus Anda percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menjawab doa Anda. Tugas Anda hanya percaya dan terus percaya. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan bersinar dalam kehidupan Anda. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Anda. Entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, ataupun kehidupan pribadi Anda. Tuhan Yesus memberkati.